daripada muamma yang ada ni. Yeah. Adakah mereka ni memberi tempoh tertentu kepada penyewa ni, maksudnya mungkin dalam masa 30 hari yeah. diberi tempoh untuk menyelesaikan tunggakan tu, ataupun memang langsung tak ada bagi barang tempoh, maksudnya terus kepada tindakan kita contohnya. Dia ikut agreement, dia ikut undang-undang, dia agreement dan sebelum ni dah ada kan. Bila kita sewa, kita dah agreement ada. Dia ikut buku lah. Ikut buku, tak ada budi bicara langsung. Dia ambil tindakan undang-undang, dia hantar surat mahkamah, surat peguam, lepas tu ambil tindakan mahkamah. Kalau tak, kita tak layan juga, dia pergi sita kedai tu. Ini yang berlaku, sedang berlaku ni. Jadi, kita ni, mall ni dia seorang je. Kalau kita anggap ada 300 mall dalam negara kita, darat dengan 1,000 peniaga, dah berapa ratus ribu peniaga, ini semua penyumbang kepada kerajaan tau. Mall ni baru 300. Dia undi pun dia tak menang lah. Kalau 300 ribu orang undi, berapa parlimen boleh menang? Sebab tu saya minta kerajaan perlu ambil berat dalam isu ni. Datuk, untuk wakil penyewa premis ni, dia ada berjumpa sendiri dengan pengurusan semua. Mungkin tak tu tak respon daripada pihak pengurusan. Contoh kita ambil Subang Perit. Ada peniaga lah, hari ni tak ada, menyusi tak ada. Ada wakil peniaga buat aduan kat saya. Saya hantar surat kepada CEO. CEO tata nampak saya, dia nampak saya takut sangat nak jumpa. Mengelak. Lepas tu saya nak jumpa pengurusan. Dia tengok, dia nampak saya harimau ke apa tak tahu. Tak nak jumpa. Oh, orang luar tak boleh campur. Saya kata tanggungjawab ni hali saya. Ini yang berlaku. Bila nak bincang, peniaga penyewa nak bincang pun dia tak bagi ruang. Birokrasi jugalah. Ada peniaga, ada penyewa dia nak bincang. Macam-macam ada birokrasi. Mana-mana pun ada birokrasi. Ini yang berlaku. Jadi saya tak nak ambil tindakan drastik. Kalau mana-mana mall ni memang betul-betul tunjuk macam mana dulu ikhlas protes McDonald's, saya ingat lagi McDonald's.